5 sepeda motor yang terparkir di RP Tra Kampung Baru, Kembangan Jakarta Barat dibakar orang tak dikenal. Warga langsung melapor ke polisi, sementara pelaku pembakaran kini buron. Sejumlah sepeda motor milik warga yang terparkir di ruang publik terpadu ramah anak RP Tra Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat hangus terbakar. Warga mengetahui sepeda motor terbakar saat masuk waktu subuh. Warga mendengar suara kobaran api dan setelah didekati, kebakaran melanda 5 sepeda motor yang terparkir. 2 di antaranya ludes. Belum diketahui siapa pelaku pembakaran sepeda motor lantaran tidak ada kamera pengawas di sekitar lokasi. Kebakaran gitu, terus seperti kebakaran apaan sih, nggak tahu lah kebakaran apanya. Langsung buka itu benar api udah tinggi. Pas gitu kan di belakang ini ada motor anak saya juga, bapaknya narik sampai meledak palanya, narik saking biar aman kan itu motornya. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Polsek Kembangan dan polisi masih memburu pelaku pembakaran sepeda motor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.